tinggal di Jogja, saya berikan buat produser lah, coba kita cari di Jogja dulu yuk gitu. Dan beberapa kru kita juga mainnya dari Jogja ya. Pertama saya senang banget bisa terlibat di film ini karena pas pertama kali diajak meeting juga diajak ke ceritanya sama Mas Agung dan Dewi juga kiblat secara premis itu sudah menarik banget, bahkan belum sampai ke masuk ke skenario ya gitu, tentang kiblat, tentang makna yang bisa kita maknai sebagai denotatif dan konotatif itu kiblat itu arah terus terlebih ketika kita berdiskusi banyak sampai akhirnya skenario dari draft ke draft kita banyak berdiskusi sampai akhirnya jadi itu buat saya semacam dapat cerita yang bagus tuh pastinya seneng ya sebagai sutradara. Terus akhirnya pas diskus soal pemain juga saya banyak dibantu sama Mas Agung tentu saja berdiskusi banyak akhirnya dapat teman-teman yang luar biasa yang di belakang saya ini yang main. Ini sebenarnya pertama kali kayaknya saya kerja sama semuanya deh ya. Ya baru pertama kali kenal. Tapi emang seneng sih karena teman-teman juga saling membuka hati untuk kerja sama. Saya tuh orangnya seneng ngobrol sebenarnya. Iya. Bahkan di set mau reading gitu, kenalan, ngobrol jadi temen deh gitu. Jangan takut deh sama aku gitu. Jangan. Teman-teman salah ya karena yang udah berapa kali apa respon sama aku pasti kan tahu hubunganku sama para aktorku tuh selalu dekat gitu. Nah kebetulan teman-teman yang main kiblat juga seru banget karena kita syutingnya juga di luar kota Jogja di tempat yang Jogja juga bukan di kota gitu jadi jangan bareng kita nggak bisa gimana nih mau keluar dari mana ya di Goa gitu emang harus saling ini sih karena kita berproses bareng seru sih aku senang sekali dan melihat hasilnya. Saya sangat puas dan berterima kasih sama hasil kerja keras teman-teman semua ya. Kalau lokasi itu kan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan cerita. Jadi memang kalau pas pertama kali kita bikin cerita, kita tahu bahwa ceritanya memang bukan di kota besar gitu. Jadi waktu itu kita cari di mana sebuah tempat yang kita dapat production value yang bagus, mungkin seperti perkampungan atau jalanan atau sawah atau apapun yang bisa merepresentasikan cerita ini gitu. Dan secara artistik juga sesuai dengan apa yang kita mau. Kebetulan saya dulu tinggal di Jogja, saya berikan buat produser lah coba kita cari di Jogja dulu yuk gitu. Dan beberapa kru kita juga mainnya dari Jogja ya. Jadi dibantu kita kontak-kontak Jogja akhirnya kita dapat slide gambaran dan ternyata ini universe yang mau kita tampilkan di cerita Ambon gitu. Itu ada tentu saja ada hubungannya dengan ya itu karena saya pernah tinggal di Jogja dan saya hafal dengan geografisnya dan segala macam akhirnya setelah dipresentasi ke produser oke ini sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Terus kalau mengenai berapa lama itu syutingnya atau proses produksi proses kreatifnya dan lumayan lama sih mata ngeluduknya ya 6 bulanan ya iya 6 bulanan nulis tim lagi persiapan yang udah pra produksi itu sebulan dua bulan kalau syutingnya 18 hari kalau salah 18 hari di Jogja dan musim hujan jadi itu salah satu yang seru juga sih Mbak karena pas syuting di tengah ladang jagung hujan gitu kita harus nungguin di ladang jagung berapa jam malam-malam tapi ya untungnya syutingnya happy aja jadi kita happy sampai selesai itu kalau cerita soal sosial media nanti